Halo BoyanCis, apa kabar nih? Kali ini kita akan mencoba membuat foto, edit foto efek horor muka retak. Oke, seperti apa ya caranya? Oke, nyalakan Photoshop anak. Nanti kurang lebih nanti hasilnya akan seperti ini ya, kurang lebih. Oke, kita tutup saja. Oke, nah ini saya punya dua gambar, yaitu gambar muka seperti ini, yang pertama, yang kedua gambar tanah retak, tanah retak seperti ini ya. Oke, sebelum memulainya ini foto muka ini kita seleksi dulu pinggir-pinggirnya agar supaya nanti bisa ditindih oleh gambar foto crack ini atau gambar tanah retak ini ya. Oke, ini akan saya cropping dulu, saya menggunakan quick selection tool. Oke, setnya 22, radiusnya 100, spacingnya 25, angle 0, roundnessnya 100. Oke ya, ini akan saya seleksi dulu. Oke, kurang lebih seperti itu, sisi-sisinya di seleksi ya, sampai mukanya ini dipenuhi titik-titik di pinggirnya seperti itu. Oke, gambar mukanya sudah diseleksi. Sekarang kita ke foto cracknya dulu ini. Nah, ini kita copy dulu dengan menekan Ctrl A pada shortcut sampai di pinggir-pinggirnya itu ya, muncul titik-titik seperti itu ya. Kemudian klik lagi Ctrl C. Oke, kemudian kembali ke gambar muka si cewek ini. Kemudian kita paste tadi foto cracknya supaya gambar mukanya ini ditindih oleh gambar tanah retak itu ya. Dengan mengklik secara bersama Shift, Ctrl, Alt dan V pada Photoshop CS6. Oke ya, beres sampai mukanya ini tertindih seperti ini. Sementara untuk shortcut pada CS3, 4 atau 5 itu hanya Shift, Ctrl dan V tanpa Alt ya. Oke ya, mukanya sudah ditindih dengan gambar foto tanah retaknya. Ini kita tutup saja nih foto tanah retak. Tapi kok jadi aneh ya, jadi tidak seperti muka, malah seperti itu ya, ketutup tanah semua. Nah, rahasianya ada di sini, di pengaturan layer ini kita ubah menjadi darken color. Oke, darker color. Oke, nah sampai bibir dan matanya, hidungnya muncul ya. Kemudian opacity-nya kita turunkan menjadi kurang lebih 70% saja. Oke, selanjutnya kita lakukan penyesuaian nih. Kita tambahkan pengaturan hue saturation. Nah, klik pada icon fill out layer max di bawah ini. Kemudian pilih hue saturation. Nah, kita atur ini hue-nya, kita turunkan. Oke. Kurang lebih minus 9 sampai agak merah seperti itu ya. Kemudian saturation-nya kita turunkan juga. Merahnya biar tidak terlalu merah. Kurang lebih kalau tidak salah 82. Ini tidak baku ya, sesuaikan dengan kondisi dari foto Anda ya. Sampai kelihatannya agak hitam putih seperti gitu ya. Kemudian lightness-nya kita turunkan menjadi -5. Nah, oke, sampai kelihatan apa namanya, agak hitam putih seperti itu. Dan oke, sudah kita tambahkan satu lagi level. Oke, level kita buat agak lebih hitam ya. Oke, nah seperti itu ya, untuk menonjolkan kerak-kerak dari apa namanya, tekstur-tekstur dari tanah retaknya itu ya. Kemudian kita tambahkan satu lagi untuk tampil adjustment layer di bawah ini. Oke, create adjustment layer, pilih color lookup. Oke, nah ini adalah fasilitas lebih di Photoshop CS6, jadi kita manfaatkan saja ya daripada membajir ya. Kalau untuk CS di bawahnya seperti CS 5, 4 dan 3, ini langkah ini dilewatkan saja. Color lookup-nya ya, tidak usah dipakai. Nah, pada load 3 dimensi load, pilih futuristic blank. Oke, sampai dia agak hijau ya, hijau seperti itu ya. Kemudian ubah layernya menjadi overlay. Jadi agak apa namanya, lebih tegas ya tekstur si efek horror muka retak ini ya. Udah mulai agak menyeramkan ya ujung-ujungnya. Oke, langkah selanjutnya adalah oke, jika sudah, buat layar baru di atasnya. Oke, klik edit, fill, isi dengan 50% gray. Oke, kita akan menambahkan sedikit efek pencahayaan di sini. Dan klik filter, render. Oke, lighting effect. Nah, ini kita arahkan menjadi ke atas. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Nah, jika sudah, klik OK. Nah, kita ubah ini layarnya menjadi color dot. Oke, color dot. Nah, sampai di atasnya itu agak kinclong ya, agak apa namanya, seperti pancaran cahaya seperti itu ya. Kemudian kita gabungkan secara bersamaan menjadi layer baru dengan mengklik shortcut secara bersamaan Shift, Ctrl, Alt dan E. Oke, sudah digabungkan ya menjadi layer baru. Kemudian kita ubah ini menjadi warna grayscale ya, atau hitam putih. Klik image, adjustment, pilih desaturat. Oke, sampai warnanya hitam putih seperti itu. Kemudian ubah layer menjadi soft light. Nah, untuk menimbulkan ketegasan warna. Ini kita lihat yang tadi, nah ditambahkan ini, wow, jadi lebih tegas ya. Nah, sekarang langkah terakhirnya nih, buat layer baru. Oke, seperti itu. Nah, kita akan menambahkan ini di samping-sampingnya menjadi hitam untuk menimbulkan kesan horornya ya, lebih supaya lebih menyeramkan. Spooky man. Oke, kita pilih warna hitam. Oke, kita gunakan brush. Brush tool, mana ini brush tool? Oh, ini brush tool. Opacity-nya sekitar 74%. Opacity-nya sorry, brushnya kita pilih yang ini soft brown, yang ini yang blur-blur itu ya, pinggir-pinggir ya. Kemudian opacity-nya 100%. Oke, nah ini kita lukis ini pinggir-pinggirnya nih. Nah, seperti ini. Yang warna putih-putihnya itu kita ganti menjadi warna hitam. Oke ya, untuk menimbulkan kesan menyeramkannya lebih muncul lagi dia. Oke, seperti itu. Yang ininya juga sama, sebelah kanannya juga. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Oke, dan beres. Mudah ya. Jadi Anda silahkan mencobanya dengan foto milik Anda sendiri. Nah, dibuat efek horor retak-retak seperti ini ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Oke, jangan lupa untuk berlangganan video saya untuk mendapatkan update terbaru video tutorial Photoshop dan blogger terbaru ya, BoyanCis. Oke, sip, tetap semangat. Terima kasih sudah menyaksikan video tutorial ini, BoyanCis. Dan salam.